Cek, cek, cek. Nempel aja. Oke, cek. Cek 1 2 3 tes 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 yang ada di sana. Tolong berkomentar apakah kedengaran suaranya atau enggak? Tes. Tes tes tes. Tes 1 2 3 tes tes. Kan baca berita yang meninggal tuh. Tes. Tes tes apakah kedengaran suaranya atau tidak? Tes 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 tes. Ya ya. Ini baca aja Pak Dok. Ding ding ding. Cek. Cek. Yang meninggal. Oke, tes, tes. Don. Oke, beli alat, beli alat. Cek. Kedengaran sing suara ragu. Beli alat. Kedengaran, kedengaran sing suara ragu. Iya, iya. Semua ini. Jaga kesehatan. Ini apalagi warga yang tinggal tuh. Kedengaran. Seberang jalan. Gitu. Enak, aku nangis suara. Tiangnya kedengaran, apa itu? Iya, mas pasti astu. Tiang partikel, makin pacang ngewacan satu cutet betawi cerpen, cerpen sani mudo, nardir nardur. Oh, keluarga ini isolasi. Jadi kurang situasi kurang kondusif karena ada sesuatu dan lain hal. Oke, jadi cerpen dan nardur ini cerpen yang saya buat saat saya setengah gila kayaknya. Dan hari ini akan saya bacakan, tapi sebenarnya saya tidak begitu pasif dan tidak begitu bisa membaca cerpen, tapi saya akan mencoba. Saya perlu kaya nih bu, yang penting bagus sih, perlu kaya nih santai kan nih. Oke, oke, saya perlu jelaskan dulu tujuan dari acara live ini. Belakang ini live ini sebenarnya sudah memasuki yang ke 5 sekarang sampai hari ini. Saya perlu jelaskan bahwa live kenapa mengadakan cerpen live pertama. Kami dari anak-anak sastra Bali modern mengikuti jejak dari komunitas Mahima. Terus yang kedua, kenapa membaca cerpen bahasa Bali? Karena selama ini kita lihat atau kita saksikan bahwa penulis-penulis sastra Bali modern itu kebanyakan yang berkarya, dia menulis, setelah menulis cerpennya dilempar ke publik dan mungkin jarang yang baca ya. Langan-langan naik maco pokoknya, yuk ngai cerpen tapi si ada nama maco, jani pokoknya ane nulis, nggak nulis cerpen, maco langsung. Langsung ya kita ada apresiasi, biar ada apresiasi lah walaupun dia baca sendiri karyanya sendiri itu. Apalagi kalau penulis itu di sastra Bali modern khususnya kita nggak pernah menghitung untung rugi kita. Oke, mau salam bidan putra, mau carmo di Pasijaya Jalit Dewenpaing, salam selamat datang. Intinya itu sih tujuannya. Terus yang selanjutnya mungkin ya, mungkin ikut melestarikan bahasa Bali, mungkin ya, mungkin lah, karena kan dikatakan bahwa bahasa Bali itu mau punah kayak mau gimana kayak, mungkin itu tujuannya salah satunya. Kenapa Mujang suara saking Bali ngai macu cepen Bali online. Dan mungkin yang terakhir tujuannya adalah menghibur. Walaupun tidak menghibur, menghibur, yang penting budoh. Mau terhibur kayak mau enggak, yang penting joss sajalah. Oke. Sambil menghilangkan rasa grogi saya, tumben pertama kali saya live di Facebook, biasanya enggak pernah, Facebook dan Instagram. Oh ya, bisa disaksikan di Facebook saya, Supartiko, dan Instagram Suara Saking Bali. Saya betul-betul grogi nih. Oke. Biar tidak
berbicara terlalu lebar dan panjang lebar, mungkin saya akan mulai. Pasing Yunan ngomong karena ujang nih tuh pas sekan-sekan. Oke, langsung mulai. Cerpen judul Dandir Nandur, cerpen yang saya buat saat saya sedikit gila, mungkin tahun 2017 lalu saat saya masih jadi udah tamat sih dari mahasiswa. Oke, saya baca. Dia baca mantan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Halo Bidang Putra, deket-deket lah. Judul cerpen Ndarundir-ndarundir. Oleh Tiputu Supartiko. Yen Adolino tianglah karena lekap di beden balin. Yen ada blabar gede tianglah karena melayu ke gunung. Yen ada angin barat ngelinus tianglah karena mekeber lutin pejalan angin. Yen matan aini mecepol tur nomplok gunine tiang lakar mati bareng-bareng. Yen itu kadanya tiang lakar mespesih mate anggon ngilangan bedakit sakewalo. Sakewalo yang semengan iluh sebuah uyut mandigang piring ninjak jelanan tiang lakar bisa apa. Tiang lakar bisa orang apa? Tiang lakar membalik. Membalik. Tiang lakar ningalin ken-ken ragan ilu heng tukang piring lipan lantas mekecos kena tahe. Sambil ngabut tugelan kayu ternyak-cak piringnya totongan kanti cak-cak geles-geles. Tiang lakar tetep ningalin ilu ngejek gelanan pau nih. Kata yang sana kelas. Tiang masih lakar ningalin iluh nyimak panci landang-dang. Nyigel di tengah natahe sambil ngabut tuglan kayu. Iluh lakar ninja nyingsak nyacak. Mekejang na panci dandang. Iluh bisa mekecoh langsung tengkak. Ngecuhin belahan piring lan panci nih ane subuh cap-cap totona tusing suod aman todoe iluh lakar memisuh nemah belahan piring totona dikenkene iluh masih lakar nunggingin panci lan randang ini subuh banyak totona lan tiang tiang masih nepukin iluh melesang celan nyongkok tur ngecehin belahan piringnya. Yang subuh keketo, tiang bisa mengudian. Tiang lakar bengong. Bengong. Bengong yang nebukin hidup semangat subuh mekepu di natah. Hidup gelak gilip ceronak cerik. Nuduk panci. Landang-dang, ane benyek sur mecak-cak. Ane sebulan gelang iluh di tegahan. Caro anak mendet. Caro anak mendet. Iluh lakar duduk canang ribi uli disanggah natahir. Terpejang iluh di duur panci nih, ane sebulan benyek totona. Iluh lakar ngikel. Iluh lakar ngebatang limo. Ngigel. Lan uli bibi helakar kedingahan uli jambelan.
Dar dir dar dur 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 dar
pragino recang ane tentep gelung higel di purudan lemuh lemuh egolan awak iluhe caro punya nyuh ampohan angin di pesisir nuden gamblan ane pesu uli di bibihe di subane bibih iluhe megambel iluh nyerit 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 caro anak kerauhan sedetan iluhe ane tunyan cerdatip jari tepuk dia caro matan raksasa iluh mulai paling panci benyek ane duur demi si canang pandigang iluh canangnya secet iluh iluh lekar melai melai paling kepaun kena tahe kesangga kedurin paune ketegane ninjak punyan biu ninjak tembok nyanggur jelanan lelah melai paling iluh mencelup kepaun apa kaden gaya iluh di paun ane ngain nang bunyi menggrembuang lantas sinduk lantas tublansang, lantas piring, lantas talenan, lantas golok, lantas botol, lantas cendok, lantas sepit, lantas nempeh, lantas penarak, lantas basuh-basuh, mekejang mekeber kena tahi. Mekejang sambah dinatahi. Uli di sisi, kedingahan munyin iluhe gerem-gerem di pal. Apa oke gaya ilu sejatinya, Tordona? Iluh pesu ulip paun. Iluh pesu ulip paun. Dewa Ratu Agung loh, 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 loh. Bibih iluh hebek misi aon mecape-cape kan di kepipi. Muane, limane, bajune, celanane, batise, mekejang badeng. Kita masih bok iluh hetlah uya aon. Mirip ke iluh mepisahan di dor jalikane. Mirip lelah sebuah iluh pelalian. Kerana pesuli di paun iluh negat di tengah natahe. Peluhi ngecah lan bajune telah belus. Iluh sing peduli panas tengah ini ngentak-ngentak morbor awaki. Batise maka dua anasang iluh. Limane maka dua diduri dan ditunjak awaki. Paliat iluhe ngerawang ke langite. Tiang milu metolihan menek. Tepuk tiang, langite pelung kedas. Iluh mekenyem ketimbalin kedek ingkel-ingkel. Apik apoke sejatina ni tepukin iluh di langite aneng-aneng kedek? Apoke ditu ada bondres, cara ane sesai pebalik di tipine duga senu cerik. Nyok, mirip sebuah tek-tek kenai. Iluh bangun sambil ngusapin bajun iluhe ane bek misi awan lan adeng. Kitu masih, iluh kecah-kecuh kulian bibihe bek misi awan. Ngojog ke kerani di samping paune, ditu iluh mesugi. Mekemuh sambil kecah-kecuh. Kembali molan batis tur mesin bok ane sebuah putih ura awan. Di subane merasa awaki kedas. Iluh lakar kena tahi. Nuduk barang ane sambahang iluh dinatahi. Sambil ngerumuk pedidi. Nyen nyambahang kini dinatahi. Subo gampir di paun buwin sambahang unatahi. Singelah gaib. Ndas teng. Ngapa ada dogen maka dab-daban. Gitu iluh mengungi. Iluh ngambilan mekejangan akan di kedas. Belahan piring. Duduk iluh terwadai iluh kresek. Panci ini aneh banyak masih gampilang iluh. Lan, barang-barang uli paun buin pecah iluh di paun. Di subhanem mekejang gampil, iluh nyimak sampat tur nyampat di natahe. Kayah, ngumah penganggung, nyait canang,
metanding, membanten, membakti, nyakan, ngai darang nasi, medar, pules. Yang subacara kita, tiyalah katen-ten. Yang ada api, yang ngabar-ngabar, magin hilap awak tiang. Tiang menyidang mait awak ngali selamat. Yang tiang tiwas nektek, tiang menyidang ngidih-ngidih di sin margane. Yang langit pusing enum warna pelu. Tiang menyidang ningalin gulem. Sakewala. Sakewala yang ilu semangan subuh nembang sambil mesuah termetimpuh di batarane. Tianglah kerumuni aku. Tianglah kerumuni aku. Iluh nembangang pakang raras. Di subane suud nembangang anggrik turun. Munyin iluhnya jangi. Sekali suka santi. Ane sesai kedingehan di los pekere. Sebilang ado odalan di puru. Adeng-adeng. Liman iluhnya nyuahin bukit. Nutang elogan tembang. Sadoakan iluh metimpuh termekaman batik negak marep kelor dinatahe lune mekacakan nangi iluh sebuah kadung telap tekeng tembang iluh tuseng rungu yang siapai menaik ke batarannya termeju iluh masih tuseng nyulakan rungu tekeng basang apa buen lakar rungu tekeng dino lah isin kalender dipisage. Yang ning semengan bukuk ini, bungut pau ini, sudah mekupuk. Nangin dijemah iluhe, bungut pau ini tuh, dan iluh nu selek nembang. Lan tiang lakar ningah tembangi totonan sambil seriup-seriup, nanang kiap, yang subuh kekini. Afkuan lakar orang tiang. Suat nembang lan bokeh subuh mepusungan. Iloh bangun uli tegakane lan ngojok ke pau. Tiang adan iloh lakar ngedusah mungut pau mencara pisagannya ni lenang. Nanging tiang pelik. Dusing ado andus mekedus uli mungut pau ni tepuk tiang. Iloh buin pesu uli pau sambil ngapu piring misi nasi. Tiang nawang. Tiang nawang. Entuh aniaban iloh pasti nasi dingin ibi. Kerana tiang masih nawang. Iloh konen mana dosa mengut paun ulis menganek ini. Kerana uli maru bangun, iloh itu mesuah lah nembang. Pesu uli paun. Kadang tiang iloh lakar negak di bataran umahi sambil narlah seni totonan. Nangi, iloh negak di tengah natahi sambil metimpuh nasi ini. Nasi ni aneh mewadah piring doronan, pejang iluh dimalui. Lan bokeh aneh subuh mepusungan, buen prempengang iluh laut. Uli bibeh iluhe buen kedingahan bunyi gamblang. Dar nir dar dur dar nir dar dur dar nir dar dur dar nir dar dur iluh lantas ngigel ngigel sekadar dalam bicara arang bok iluhe megambahan kemalu. Nekepin muan iluhe limane ngebat lecer. Ngebab gancang di subuhnya kita iluh nyemak nasi yang mau ada piring di malu nih. Kadang tiang nasi ini tuh lakar dari iluh nangi. Iluh muapang di mana, iluh muapang nasi ini tuh nanti muan. Lantas ke awak, ke lantas awak, wapin iluh nasi tuh. Iluh muapin awak ke di nasi. Mekecang awak iluh wapin aji nasi. Iluh wapak nasi di awak di bokeh, di liman, di batisi, di awak. Mekecang. Mekecang. Dan awak anitlah urat nasi. Iluh bangun, lantas ngerenjit di natahi. Nyemak belahan piringnya dorongan buin pandiang iluh di temboke. Kati cak-cak. Dia ngebukin batis iluh emisi gede. Mirip ke batas iluh yang kena belahan piring. Apakah iluh tuseng ngasane nunduk kita pernah? Lan tuseng merasa sakit. Tuseng ada hujan.
terus saya ngadu angin. Iloh muda jek mekraik dinatah. Iloh nawa, iloh ngayang kuluk pisagane yang sedek aris medem bangun ter ngerengka. Dusing jok kuluk dogen. Kayang mekelna, aning lah kuluk kita tenan masih nyak-nyak komah iluhi, turnya kenang. Apo anegan iluh. Ya diastun, iyo dusing bani mencelep komah iluhi. Uli dibongkol punya wani gede ane ada di samping umahe. Iyo ngintip iluh ane kraik-kraik sambil jungklang-jungkling jenatahe. Dusing ke iluh merasa elek duga si tarona. Dijoke pejang iluh merasa elek ke tarona. Tung udah jani iluh minu kelangan rasa elek cara pengadainya duur ane dusing nawang elek merebut nagi dan dirajo. Yang subuh kekini penadun. Apa ini ngidang sama tangkian? Yening guleme itu sehingga nu dah dicecirin lakat tuan ujang. Tiada kena bukan bumi nih, tuh guys. Yening petangi itu sehingga nu warna selam. Tiada lakat tertato, nebukan galang sebilang wan. Yening ombake itu sehingga nu menggulungan. Tiada lakat nebukan pasih yang deg-deg. Kita masih. Yening angin itu seng nu ngenang nyuhe di pasisi moyagan. Tiang akan membalik tampak batis di luar biasa. Yening sasihe nuju kapat. Tiang akan natakin asan bunga mau. Aning rebes kuli langit. Sake wale. Yening semengan tiang lepukin iluh ngigal ngabo oncor. Sambil ngancung-ngancungin paone aning merabsomi. Apa yang akan satuan dia? Duga sentuh. Tiang kesing nawang tanggal kudo. Dino apa? Ya den sasi apa? Ranuri kalau maru kepit matu. Tiang sebuah nupukin iluh ngigal dinatahe. Ngabu oncor sambil menggambel ngangon bibi. Tiang sing nawang. Tiang sing nawang iglan apa? Adangan iglan iluh totonan. Ranu tepukin tiang carana mendel. Sake walu. Nggak boncor. Tepukin tiang cara rejang, sakit walau gue aja rejang. Mirip, iluh manuduk iglani totonan di pian ibi sanjo. Ane ngainang, semengan iluh subuh ngigel, nggak boncor buku gitu. Sakit walau tiang cecah. Tiang cecah. Rikalu ngalin ilo, misi mempincar kati ngesik ke tembok paone itu endihan uncuri itu tenang. Nilap somi rap paone, saku bede. Tiang cecah. Tiang cecah yening paone lakar pun ulian ilo ngigelan oncor bukitu. Seken-seken takut. Apu buin rikalu misi ancok-ancok di cap-capan paone itu ngancung-ngancung yang uncuri itu tenang. Mengibu misi mekraik aning ayinan puluk pisagani ngerengkat. Dusing cara biasa na, tiang akan membalik apa ane gan ilu. Ane jani tumben tiang lah kena nyepatin. Tiang makin ilu, lanu bikin tundun ilu he. Ane tujuan ne, apang ilu suar ngeling, nyiglan oncor di cap-capan pao ne, ane merap som. Duga setotonan, ilu makin pekan. Lan tiang ningalin uli pemeninggalan yening ilu gedeg dengan tiang. Ilu gedeg-gedeg. Kedek dengan dia. Lantiang masih ningalin saku bedik. Somi rapau ni subuh pun. Iluh matak dia adi oncor. Kandu tiang ngeketik. Lan, kambit tiang ngerasang tiang lung. Ane ngayang tiang tu sengidam mekeber. Rikalo iluh makin tiang sambil ngigerang oncor. Didur awak tiang. Ane musah apa ngidang mekeber ngelidin iluh. Yening widine tepukin tiang nyelek di malam tiang. Tiang akan pinudas. Tiang akan pinudas. Apang aini. Pusing enu merasa panas. Yening dini jani ada kribisan salju. Tiang akan pincer di bedana sambil ngigel balet. Yening bini sebut pusing dengan ngelangi diehe. Tiang akan membesar dengan air.
Abang Beni ngelangi di api ini. Yening potrekani di temboknya peseng tepuk tiang warna abesik. Tiang lakar nuduk warna gumi ini. Angon gambar widi. Sakewala. Sakewala yening tiang lepukan ilo. Nganggarang oncor di dua tiangnya ini peseng idama keber krano kambil lu. Apa buin ane lakar sambat tiang. Satu nenek oncor itu konan. Nadia awal tiangnya. Aon. Singaraja 17 April 2017. Oke, suksemo. Oke, ampro ini dia sejak dulu tuh midap macet cepen. Dia cuma sarang-sarang manten, budu-buduan. Ini wenten kayuangan utawi ini wenten kayuangan didiang ri kalau muacen cepen. Didiang nunas pengampuro. Suk semua semetan sana sampun nyaringin ampuro ini nonton becek. Maaf jika tidak menghibur, kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Benjang malih ring galah sana patah jam 6 sore. Besok jam 6 sore masih ada lagi. Dan kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai pandemi ini berakhir dan kita bisa keluar bersama-sama menikmati hari-hari. Dan nanti kita akan buat acara di alam nyata kalau pandemi ini sudah berakhir. Dan sebelum saya akhiri, untuk besok masih tetap ada pembacaan cerpen. Besok yang baca cerpen beli Wayan Pahing. Dia dari Karangasem. Wayan Pahing dari Karangasem. Dia guru juga, guru di SD yang nggak tahu, saya nanti tanya aja. Terus beliau juga penulis cerpen, udah mengeluarkan buku 2. Nanti bisa dicari bukunya di toko buku kalau masih ada, atau bisa hubungi penulisnya, Julian Pai. Semua sepeton. Sepeton sana sampun nonton, sana sampun balik. Ampuro yening kurang total. Dia galak sebenarnya Diki. Oke. Oke. Entah sapu nike, entah tentiang untuk orang santi, om santi santi di om. Oke. Okay.